Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan, saat bersih, dan jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu adalah MacBook Apple. Dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Apple garap MacBook Pro anyar dengan notch. Penjelasannya yaitu sejumlah bocoran mengenai seri MacBook Pro anyar dari Apple sudah mulai santer beredar jelang perilisannya. Dalam bocoran terbaru, seri MacBook Pro anyar ini akan menggunakan notch sebagai bagian dari desain barunya. Bukan sekali atau dua kali, berbagai bocoran mengenai MacBook Pro sudah mulai beredar sejak beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, belum ada kepastian resmi mengenai perangkat tersebut. Dilansir dari GSM Arena, MacBook Pro dipercaya akan hadir dengan poni di bagian atas layar. Desain ini kemungkinan akan ada pada model MacBook Pro Cupertino yang akan diperkenalkan nantinya. Sebagai informasi, Apple nantinya akan merilis MacBook Pro yang mendapat desain ulang. Perangkat ini akan hadir dalam dua varian ukuran, yaitu 14 inch dan 16 inch yang ciamik. Laptop baru Apple ini akan hadir dengan menggunakan layar mini LED dengan zona lampu latar yang lebih halus yang membawa tingkat kecerahan mencapai 1000 nits. Bocoran sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu seri MacBook Pro akan hadir dengan kecepatan refresh rate mencapai 120Hz. Tidak hanya itu, tampilan baru MacBook Pro ini akan membawa sudut persegi yang membuatnya nampak epic. Mengenai notch atau poni yang digunakan MacBook Pro ini, Apple dipercaya akan menghadirkan kamera 1080p dengan sensor True Tone dan mikrofon. Tidak hanya itu, notch perangkat ini juga dilengkapi dengan Face ID yang kekinian. Walaupun sudah banyak informasi yang center beredar mengenai MacBook Pro dari Apple, masih belum diketahui dengan pasti mengenai kapan perangkat ini akan resmi diperkenalkan. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama yang dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Apple garap MacBook Pro anyar dengan notch. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.